Harganya? Nah, ini harganya spesial sekali karena Moser 32 kemarin tuh harganya lumayan. Nah, ini kita turunin dikit. Nah, jadi kawan-kawan biar pas budgetnya. Oke, untuk harga promonya sekarang itu cuma Rp1.700.000. Dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas magazine, perdam sama STKS. Promo setnya sama tele ini cuma Rp2.000.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi kawan dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke kawan, nah kemarin yang belum kebagian Moser OD32 magazine yang tarikannya pakai gradel, nah ini sekarang udah ready lagi Pak Bos. Nah, ini Moser sekali, ini bentuknya klasik, ini Moser zaman dulu ya begini. Nah, pertama kali ada Moser itu bentuknya ya begini kawan. Nah, ini motifnya popornya itu seperti ini, mantap sekali. Oke, sebelum kita bahas dari mulai ujung laras sampai ujung popor, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe karena setiap minggu, setiap hari, setiap bulan di CVA Sodor ada giveaway yang sangat menarik. Caranya cukup gampang, komen saja, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke kawan, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menyimak CVA Sodor dari zaman dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak ya kawan, semoga rezekinya kawan-kawan dilancarkan, panjang umur, sehat selalu, karena tanpa kalian CVA Sodor bukanlah siapa-siapa. Mantap sekali. Oke, larasnya ini menggunakan laras ban baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm. Ini larasnya merknya CVA Sodor, laras pilihan pokoknya, juga ada garansinya, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya 2 bulan. Nah, mantap sekali kawan. Nah, di depan sini udah ada penutup laras atau pengganti peredam. Nah, ini ada penutup larasnya biar tidak kelihatan deratnya untuk memasang peredam. Kalau yang pengen senyap pakai peredam, nanti kita bonusin peredam OD38, peredam senyap pokoknya, dan juga udah kita settingkan dari sini peredam, nanti kita kasih tanda di sini, dan juga magazinnya juga kita setel dari sini, semua kita setel, siap kirim. Pokoknya tinggal pakai sampai sana kawan, mantap sekali pokoknya. Oke, kita lanjut ke pengisian angin. Pengisian anginnya ini di depan sini menggunakan mini coupler drat atau mini coupler jantan. Nanti kita bonusin mini couplernya kawan, tenang saja, jangan khawatir kalau tidak ada couplernya, begitu kawan. Oke, untuk cincin laras atau cincin tabunya ada 2 cincin, jadi aman sekali, ada di tengah dan juga di depan sini, mantap sekali pokoknya kawan. Oke, larasnya pokoknya tidak akan goyang, tabungnya pun juga aman, mantap. Oke, kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung stainless OD32, aman anginnya di 2700-2800 PSI, diisi amannya saja ya kawan, karena kalau udah 3000 sampai berlebih-lebih, nah itu bisa beresiko tinggi, atau biasanya barangnya tidak awet, begitu kan. Diisi awetnya saja 2700-2800 PSI, bisa nembak sekitar 30-40, nah segitu kan, karena ada setelan powernya di sini. Nah, nanti tinggal di setel small game maupun big game, bisa untuk big game, bisa buat small game juga. Senapan ini pun cocok sekali buat berburu sama babi, burung, pokoknya lengkap sudah, semua bisa, meskipun namanya juga Moser, tapi jangan diragukan untuk powernya kawan, terjamin sudah pokoknya. Oke,
sudah tabung, sudah laras, kita lanjut ke intinya senapan. Nah, karena tidak ada chamber, tidak bisa dipasang larasnya. Begitu kawan. Oke, ini dia chambernya menggunakan bahan dari baja atau dural. Dari dural ini, bukan baja, dural. Nah, ini pembuatan masih manual ya kawan. Nah, mantap sekali ini. Oke, bahan dural ini mantap sekali. Oke, dan juga udah dilengkapi dengan tempat magazinnya di sini. Nanti magazin juga kita setel dari sini kawan. Jadi tinggal dipasang saja. Kalau yang belum tahu magazin, bisa langsung cek video di YouTube tutorial, juga bisa cara mengisi magazin, cara masangnya biar tidak kebalik. Biasanya masangnya dari kiri ke kanan. Nah, itu salah kawan, dari kanan ke kiri masangnya. Begitu ya kawan. Nah, kalau yang belum tahu langsung saja tanyakan. Begitu. Nanti bisa juga lihat tutorial di YouTube. Begitu. Semua udah ada di YouTube. Begitu kawan. Oke. Magazin single shoot kita bonusin. Nah, untuk tarikannya, tarikannya menggunakan tarikan grendel. Ini berapa tarikan? Kita coba dulu. Dua tarikan, mantap sekali ini Moser OD32 dengan tarikan grendel. Nah, ini ciri khas dari Moser sendiri, tarikan grendel ada dua tarikan, juga udah dilengkapi dengan setelan power. Jadi buat berburu hama babi, monyet, tahu musang, biawak, cocok sekali. Nah, ini pokoknya terjamin sudah akurasinya. Mantap. Dan juga udah ada tempat cancel kokangnya kawan di sini. Nanti ada cancel kokangnya juga. Begitu. Oke. Ini cancel kokang di sini. Terus di trigger juga ada safety triggernya. Nah, ini kalau ke kanan itu dia ngunci. Kalau ya ke kiri, ya normal lagi. Mantap. Coba kita tes. Nah, coba kita arahkan ke kanan. Nah, ini ngunci. Nah, itu ngunci. Kita coba tekan ke kiri. Nah, mantap sekali suaranya. Bisa. Ini makanya berhenti dulu. Oke, kawan. Nah, safety triggernya udah berfungsi dengan baik. Dan juga untuk manometer untuk melihat tekanan angin ada di bawah, kawan. Nah, ini manonya di sini. Nanti bisa dilihat ada berapa PSI gitu. Amannya 2700, 2800 PSI tadi. Mau isi 2500 pun juga bisa. Yang penting aman-aman saja, karena yang aman itu lebih nyaman, tidak beresiko, tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu kawan, tetap patuhi protokol dari kami. Begitu. Oke. Untuk popornya menggunakan popor klasik bahan dari kayu mahoni. Nah, ini motifnya Moser klasik-klasik banget ya gini. Nah, ini Moser dari zaman dulu itu memang popornya begini. Nah, ini ciri khas dari Moser. Begitu kawan. Ini memang senapan legend ini dari PCP, karena ya kita tanya-tanya ke tim produksi yang pertama kali buat PCP itu adalah memang senapan Moser ini. Baru muncul ada bocap, bocap predator, bocap efekron, meroder. Nah, itu baru muncul. Nah, ini Moser yang pertama kali kawan. Begitu. Oke, kalau saya salah mohon dimaafkan ya kawan, karena kita tanya-tanya ke tim produksi memang senapan Moser. Nah, ada Moser 28, ada Moser 32, Moser 38. Nah, ini yang ready Moser 32 magazine. Mantap sekali ini loh senapannya. Ada juga bervarian rasa. Nah, ini popornya ada yang popor warna hitam juga. Nah, nanti kalau kawan-kawan yang pengen order, langsung kita kirim gambarnya, pilih warna coklat atau hitam pun juga bisa, bebas pilih kawan. Tapi kalau udah dites akurasi, udah kita kirim videonya, itu kalau ganti kasihan yang ngetes. Jadi dipastikan dulu pilih warnanya yang mana, nyamannya di mana, dan juga pas di hati yang mana, langsung saja di order lewat COD bisa, rekening transferan
langsung lunas juga bisa. Ini ada tertera nomor rekeningnya dari BRI BCA BSI Mandiri. Nah, itu atas nama Pak Abdullah, yang punya CV Asodor itu Pak Abdul Hasan, karena AHS itu Abdul Hasan, CV itu CV Asodor. Nah, begitu ya kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang kok namanya rekeningnya Abdullah Mas, bukan nama CV Asodor, nah itu yang punya CV Asodor itu Pak Abdullah Hasan Mas, begitu, karena AHS itu Abdul Hasan. Begitu, kalau hanya satu itu AS motor itu yang bengkel-bengkel motor Honda, kalau AS itu hanya dua ya, begitu, itu Abdul Hasan. Oke, untuk harganya, nah ini harganya spesial sekali karena Moser 32 kemarin tuh harganya lumayan. Nah ini kita turunin dikit. Nah, jadi kawan-kawan biar pas budgetnya. Oke, untuk harga promonya sekarang itu cuma Rp1.700.000. Dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas magazine, perdam sama STKS. Promo setnya sama tele ini cuma Rp2.000.000. Promo full setnya cuma Rp2.500.000. Dapat tele BSA ukuran 39x40 dan pompa HMS 4000 PSI. Telenya udah Philips, nanti tinggal dipakai. Kita setel dari sini juga bisa, disetel di rumah pun juga bisa. Nah, biasanya kita setel dari sini, nanti kita kasih letternya di sini pada letter putih-putih. Begitu itu spidol, nanti bisa biar nanti tinggal pasang saja sampai sana. Begitu kawan, pokoknya buat kawan-kawan kita mempermudahkan, kita pokoknya yang jos-jos lah. Oke, begitu kawan. Dan juga ada sandaran baunya juga di sini. Nah, ini mantap sekali, untuk nembak pun juga enak sekali. Oke kawan, udah kita jelasin dari mulai laras, popor sama chamber, udah tahu speknya, tahu harganya. Disimak baik-baik videonya, karena di tengah-tengah video itu adalah informasi yang terpenting. Nah begitu kawan, ada informasi speknya biar kawan-kawan tahu. Begitu kawan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton di video Asodor. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyimak setiap hari. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jeder dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.